Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus di atas salib. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 27 ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Anak-anak, di Bukit Tengkorak Yesus disalibkan. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yohanes 19 ayat 19. Mereka menyalibkan Yesus di atas kayu salib itu. Ketika itu, mereka memberi anggur campur mur kepadanya. Tetapi ia menolaknya. Markus 15 ayat 23. Tindakan itu adalah merupakan kebiasaan bahwa ketika seseorang digiring ke eksekusi, dia diberi piala berisi anggur yang mengandung sebutir kemenyan untuk melumpuhkan perasaannya. Itu bertujuan untuk mengurangi rasa penderitaan sampai tiba kematiannya. Tetapi Yesus menolaknya. Dia memikul penderitaan itu sebagai beban akibat dosa. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Markus 15 ayat 25. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Yohanes 19 ayat 23. Dengan demikian, mereka membuang undi untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemiliknya. Semua itu terjadi sehingga genaplah apa yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Mazmur 22 ayat 18. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Matius 27 ayat 38. Itu memberikan arti bahwa Yesus di atas kayu salib disamakan dengan dua orang penyamun. Itu adalah sebagai tanda penghinaan. Selain penghinaan, dengan menempatkan penyalibannya, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Matius 27
ayat 39 dan 44. Penyaliban itu berlangsung sejak jam 9 pagi. Penderitaan Yesus di atas kayu salib hingga jam 12 tengah hari. Dia dihina, diejek dengan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Yesus telah menyelamatkan manusia dari penyakit kerasukan setan dan kematian. Mungkin mereka yang mengejek Yesus sedang memikirkan kebangkitan Lazarus baru-baru ini. Anak-anak, dapatkah engkau bayangkan penderitaan Yesus dan hinaan yang ditujukan kepadanya adalah sesungguhnya untuk penyelamatan bagimu? Itu adalah pengorbanan penyelamatan bagi semua orang berdosa yang mau menerimanya. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk kembali mengingat bagaimana penderitaan yang Yesus alami, hinaan yang ditujukan kepadanya, semuanya hanyalah untuk penyelamatan bagi kita orang-orang berdosa. Pengorbanan Yesus di kayu salib, mati untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.